Liburan kita ke Mount Hood, Oregon, cuman mengecewakan karena snownya nggak banyak, guys. Very sad. Tadinya kita mau pergi ke Leavenworth, tapi Leavenworth juga sama kondisinya, nggak ada snow. Snow cuma beberapa hari, that's it. Jadinya kita ke Mount Hood, Oregon, tapi sama juga, apa namanya, snownya nggak banyak tahun ini. Biasanya udah berbunung-bunung, tapi nah. Okay, guys, jadi ikutin kita terus ya. Anak-anak mau main ini, mau main snow di sini, tabing gitulah. Sampai jam, awas jarah semua. Sampai jam 4 mereka tutup. Ini Christmas, pasar Christmas, kebetulan mereka buka, the surprise. Oke, okay, guys, sampai ketemu. Yuk, ayo. Kesian banget mainnya nggak banyak snownya, lihat tuh. Aku nggak mau bawa itu. Apanya? Tiketnya ngapain? Ya udah, yuk. Yuk. Let's go. Jalan-jalan di kota di bawah, belum pernah kesini, jadinya pengen tahu aja ada apa. Nggak ngerti juga, banyak yang tutup soalnya sekarang Christmas. Deli, gift store, jadi kota di bawah Skibol itu seperti ini tuh, kayak gitu, guys. Cuma store-nya sebenarnya nggak banyak seperti yang kalian lihat. There's a restaurant there, if you guys want a restaurant over there. Yeah.
guys, ini adalah hotel kita yang tempat kita nginap, dan ini kamar mandinya ada sink, ada shower, bathtub gitu. Kamar mandinya nice and clean ya. Terus pas keluar dari kamar mandi, kita menuju ke ruangnya, ada sink dan ada kulkasnya, refrigerator. Gak terlalu besar ya. Terus kita dapat 2 queen beds. Dan kita berjalan menuju, nih ada microwave, ada TV. TV-nya ada kabel juga, dan ada 2 kursi tuh di pojokan itu kalau mau duduk-duduk. Ini seperti ini kamarnya. Kamarnya lumayan luas. Terus kita dapat patio. Patio-nya ini tuh besar banget. Dan berhubung winter, kita nggak bisa duduk-duduk di luar, tapi kalau nggak begitu dingin kayak mungkin summer, ini perfect banget ya kalau kita mau duduk-duduk di luar tuh. Banyak pohon-pohonnya, nice and quiet. Hotelnya tuh cozy banget, pantas buat liburan nih. It's really big.